Sore geng, cie yang udah nungguin Seleb Squad dari tadi. Seleb Squad kali ini bakalan ikutin kegiatan geng baja yang super kocak. Mulai dari hobinya Melky, Isa, dan Aden. Kira-kira apa aja ya hobi para geng super kocak ini? Langsung aja yuk ikutan keseruan mereka. Kita ketemu lagi di Seleb Squad. Hasim! Ya. Ini Seleb Squad-nya spesial ya. Geng kita hari ini. Geng Bajai. Ya. Ya. Karena seperti Anda ketahui bahwa prinsip geng kita apa? Kita bukan yang terbaik, tapi yang terjangkau. Jadi artis-artis lain, geng-geng lain lagi liburan. Benar. Nggak ada yang kosong jadwalnya. Iya, benar. Rata-rata mereka liburan ke Bali, kemana. Kalau kita sih paling ke Depok. Sama Sawangan. Sama Sawangan, yang penting terjangkau. Tapi tidak mengurangi kualitas yang ada. Nah, ya. Dan Seleb Squad hari ini membahas tentang hobi-hobi kita. Ya, hobi-hobi kita semuanya ya, bertiga ya. Hobi ya. Gua tahu sendiri dong. Yoi. Berbau dengan motor. Woi. Cowok banget. Ya udah pada tahu itu. Mau beli motor cicilan 0%. Motor-motor metik murah. Turunin. Lo Melky Finance. Kok malah jual beli? Jual beli. Untuk pertama berarti bagaimana kalau hobi gua tampilin. Gua udah mengundang teman-teman gua. Ya. Freestyle. Wui. Ba. Bada. Bada. Temen gua SMP waktu SMA. Iya, Bi. Maksudnya gimana temen lu SMP waktu SMA? Reza SS, kepala sekolah gua waktu TK. Oke. Temen dari freestyle, Mel? Dari freestyle. Yes. Gua cuma ngasih tahu, jadi kalau mamanya freestyle ini cuma bukan gaya-gayaan doang. Tuh. Ada dampak positifnya. Apa? Kayak mamanya dia tadi lagi di atas itu, set, itu menjaga konsentrasi, keseimbangan. Yang paling penting mental. Oh. Kalau mental lu terpuruk, mental lu jatuh, set, bisa. Oh, ada spesifikasi khusus nggak untuk mesinnya? CC-nya masih motornya ini harus. Ada minimal nggak CC-nya? Kalau minimal CC sih nggak ada. Hmm. Cuma setting-setting barang-barang aja kayak spare part-nya, ganti stang, ganti rem. Oh. Biar coba dulu deh sekali mau lihat itu juga kali. Kapan lagi lo bocah magetan? Wey! Naikin. Eh, itu mah nyolong, itu nyolong. Naikin. Bisa sambil bonceng gak sih? Bisa. Nah. Ini bisa, bisa. Ayo. Kenapa jadi top? Lu bisa tinggalin make up lu sekarang, beralih ke hobi gua. Ayo. Boleh. Ayo, Den. Enggak, gua takut. Enggak. Lu boleh peluk. Bisa berani. Enggak, lu gak mampu. Gua gak berani. Enggak, Mas. Gua gak berani. Gua gak mau naik. Ayo lemesin aja, Shay. Bisa lemes, santai. Lemesin, Shay. Kenapa gua sih? Lemesin, Shay. Aduh. Yang biasa aja. Gokil, Aden. Aden ketakutan tuh. Nah, perlu diingat nih. Aksi ini dilakukan oleh profesional loh, geng. Melalui latihan dan skill yang baik. Jadi jangan ditiru di rumah ya. Oh, mungkin. Selamat. Gokil ya. Kalau mamanya jatuh. Pernah gak jatuh? Oh, sering. Kalau latihan jatuh pasti ada ya. Pasti ada jatuh. Terus, tapi kalian semua pada ini ya. Pakai protektor. Ya, bro. Sekarang lu untuk bolehan dong. Reza dan Reddy juga punya segudang prestasi loh, geng.
Salah satunya adalah juara satu Motul Vietnam International Stunt Festival 2017. Wah, hebat ya! Bagian trik. Wih, sama. Sekarang kita mau kasih lihat ke teman-teman. Nah, si bapak dua ini. Duet. Duet. Ini baru kita coba di segmen. Gokil. Baru di salad spot dia pernah nyoba berduanya. Thank you. Bisa berhasil entah berhasil. Berarti. Wah, kali ini Reza dan Refli beraksi berdua nih. Tapi, patut diingat juga ya geng, kita harus selalu memperhatikan keselamatan. Seperti selalu memakai helm untuk menjaga kepala kita. Ingat ya geng. Oke, Salam Squad, jangan kemana-mana ya, masih ada kesempatan banyak di sini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam Squad. Agak banyak nanti ya.